Welcome back to our channel. Always happy and full happiness ya. Nah, kali ini kita akan review salah satu restoran terbaru yang super duper keren, terletak di Alam Sutera, yaitu namanya Michael's Garden Resto yang mengusung konsep garden. Protokol kesehatan yang diterapkan di sini keren ya. Selain cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh, kita juga dicek saturasi oksigen kita. Lalu kita masuk. Di sebelah kiri ini ada resepsionis, tapi kita langsung aja karena sudah reservasi. Di sebelah kanannya disediakan tempat duduk. Di sini kita bisa menunggu sebelum kita dipanggil. Setelah kita dipanggil, kita masuk. Saat masuk, cantik banget, sesuai temanya, mengusung konsep garden, membuat kita merasa rileks juga, menghilangkan penat yang mungkin kita alami. Terdapat dua area, yaitu indoor dan outdoor. Nah, untuk daerah indoor, yaitu di lantai pertama ini dan lantai dua juga indoor, tetapi lesehan. Untuk kesini sebaiknya kita reservasi terlebih dahulu ya, jika weekday 2 hari sebelumnya dan weekend jauh-jauh hari sebelumnya, karena pasti akan penuh sekali ya. Dan ini dapurnya, menu makanan di sini yaitu Indonesian food dan juga dari Thailand. Dapat juga air mancur sehingga kita makan dapat menikmati mengecek air ya. Nah, ini untuk area outdoornya. Jika siang hari mungkin kosong ya karena cuaca panas begini. Nah, ini toilet. Nah, setelah masuk toilet di bagian samping ini terdapat smoking area. Untuk tempat duduk di sini yaitu untuk 8 sampai 10 orang. Kita menuju ke lantai 2. Nah, ini ada tak sepatunya. Kita lepas sepatu atau sandal, kita naik lantai 2. Lantai 2 nya ya, ada masalahnya. Nah, ini dari atas. Lantai 2 ini konsepnya lesehan dan ini kebetulan barusan di booking. Lihat di atas tadi ada kolam. Nah, sebenarnya ini bukan kolam ikan, tapi kolam untuk wadah uang logam yang telah dilempar, seperti konsep di luar negeri gitu ya. Di sini juga salah satu spot untuk foto. Mana koinnya? Oh iya tuh, banyak koinnya tuh. Oh. Makanya disebut apa? The Love is Forever. Di bagian tengah disediakan meja khusus untuk lalapan dan berbagai sambal. Sambal keledek, sambal bajak, sambal bawang, sambal mangga,
lengkap. Nah, tom yum seafood ini salah satu andalan di Michael's Garden. Isinya macam-macam seafood dan itu ada irisan cabai rawit. Kabarnya chefnya asli dari Thailand untuk memasak tom yum seafood ini. Untuk makanannya recommended, worth it lah dengan harganya ya. Oke, sekian dari kami. Kalau penasaran silakan datang aja langsung, tapi jangan lupa reservasi terlebih dahulu ya. Oke, sampai ketemu di next video.